Vale de shortinho pra esse meu Ela vem pro vale de shortinho pra esse meu Vale de shortinho pra esse meu Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue WNI alias Wahid Nur Ilyasa. Bro, di video kali ini saya itu ya akan menghadiri bukber lagi bro, bukber sekalian ngabuburit Benelli Chapter Kudus. Ini khusus anggota Benelli saja ya bro yang hadir. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya bro, karena subscribe itu gratis. Kita ngabuburit lagi. Ini ngabuburitnya bukber Benelli udah ketiga ya bro. Yang pertama bersama Kudus Custom, yang kedua Kudus Custom sama Vespa. Ini bukber yang ketiga. Bukbernya itu khusus Benelli saja ya. Ini lampu merah tapi saya terabas. Tapi saya tetap jalan terus, anjay. Ngabuburit bro, suasananya enak sekali. Ini kurang satu minggu lagi udah lebaran ya guys. Kita bukber pakai si Mintul, pakai Benelli 200 Evo kita yang sudah pagi bebon, anjay. Ini nanti kita itu bukbernya di tempatnya Mas Ulwan ya guys, yang Benellinya yaitu PE Modif Softail kayaknya. Bentar lagi ini kita sudah sampai rumahnya ya. Ini gangnya itu saya kok lupa lewat gang mana ya guys. Enggak sih, enggak ini sih gangnya, gang depan itu. Wah macet guys, lihat guys, macet sekali guys. Kita masuk gang sini guys. Nah ini aduh tolong. Sudah sampai. Saya datang telat tapi masih ada yang lebih telat dari saya. Di sini motor saya Benelli 200 Evo dan juga ini PE. Ini PE. PE ini motornya Mas Ulwan ya. Ini PE Modif Softail. Kita coba. Nah, ini posisi ridingnya. Nyaman sih guys, karena begini. Tapi kacanya ini pecah. Kecil sekali ya, tapi ya. Lihat, aduh. Nah, ini Modif Softail, ini PE Modif Softail. Softail atau apa ya ini? Kurang tahu. Yang stangnya tinggi itu Softail kayaknya. Nah, ini kalau saya kan Modif Sportster. Nah, kalau saya Modif Sportster, kalau yang ini bobber, Modif bobber PE juga Patagonian Eagle, pasti tangkinya itu naik kalau PE. Yang ini juga, ini yang tadi punyanya Mas Ulwan. Ini Benelli 200 Evo punyanya Mas Dimas. Dan ini juga dia itu punya itu ya, Mas Ulwan itu punya Vespa. Ini di rumahnya guys, kita review sedikit. Nah ini punya apa itu Vespa, Vespa Matic. Jadi guys keren sekali ya guys, Modif Benelli 200 Evo itu. Kalau Benelli 200 Evo dimodifku kayak begini bentuknya. Ini modifan udah full ya. Ini saya mau modif lagi itu juga bingung yang saya Modif mau apa. Kalau PE ini referensi, yang kalau kalian di luar sana yang punya PE ya, ini guys Modifnya simpel kayak begini, pakai single seat. Kalau kalian PE mau yang Softail yang stang tinggi ya kayak begini. Nah kayak gini, pokoknya Benelli itu bagus kalau dimodif. Tapi ini kok grimis ya, waduh grimis, gak enak ya ini grimis ya. Padahal datang saya udah telat, tapi ada yang lebih telat, pusing grimis juga. Kita skip dulu ya guys, nanti kita lanjut kalau sudah reading santuy guys. Kita lanjut ya, tadi sore itu hujan deras dan kita ini lanjut habis maghrib ya guys, habis bukber langsung kita night ride. Keren kali ya. Kita lanjut night ride, reading malam ya guys. Ini waktu terawih ya. Ini sekitar jam 7-an. Kita ini nggak terawih.
Benelli Chapter Kudus, anjay. Baru kali ini ya guys, saya apa itu ngevlog malam-malam. Biasanya kalau saya ngevlog itu kan siang, kalau nggak siang pagi. Night ride, anjay. Reading malam hari. Nah, ini guys, pada traweh kita motoran. Bener-bener laknat sekali. Di sini ada sekitar 7 motor. Sekitar 7 motoran lah, 7-6 motor kalau nggak salah. Guys, suasana ini suasana malam hari. Ini malam minggu juga ya. Ini pasti rame ini. Karena malam minggu juga. Daerah Kudus kalau malam hari ya gini, tidak kalah sama kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi. Habis buker langsung kita reading santuy ya guys. Ini lampu merahnya panjang sekali, kita skip dulu ya guys. Kita ini sudah sampai di daerah Gor. Suasananya rame sekali. Ini daerah Gor guys, Gor Wergu. Ini banyak sekali orang nongkrong biasanya di sini. Rame sekali guys, banyak jajanan. Ini daerah Gor Wergu ya. Kita santuy aja ya, karena ini malam minggu sekali lagi, jalannya rame sekali. Wah, ada Sportster, PE modif Sportster, anjay. Kita paling belakang aja ya, biar dapat view. Lihat guys, night ride. Night ride. Ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 7 motor ya. Ini ada PE. Kita paling belakang aja ya guys, biar dapat view. Gas, kita gaspol, anjay. Rame sekali. Ini klub Benelli Kudus. Rame. Ini pada gak terawih ya. Kita night ride. Nah ini PE. Nah ini kita ngisi bensin dulu, karena bensinnya ini pada habis semua. Ngisi bensin, destinasi anak motor ya bro. Destinasi anak motor itu kalau ngisi bensin. Kita lanjut. Udah pada ngisi bensin. Nah ini kita lanjut. Ini walaupun ramai sekali ini jalannya. Ini soalnya malam minggu ya. Sekali lagi ini malam minggu, ramai bukan main. Kita ini muter nyari jalan guys, susah. Jalannya ramai soalnya. Nyari jalan susah sekali. Kita santuy aja ya, naik motornya ya, gak usah balapan. Guys, kali ini kita apa itu, mau menuju ke tempat itu ya, mau menuju ke tempat ngopi. Kita mau ngopi-ngopi santuy. Ini lampu daymaker saya itu terang sekali karena sudah saya ganti ya bro. Lampunya cukup lumayan terang lah. Rame. Sudah sampai di tempat ngopinya guys. Lihat rame sekali. Rame. Kita sendiri ya, parkirnya di sini. Rame, guys. Lihat, kita sudah sampai. Waduh, kita mau ngopi di Trava Coffee dulu. Udah ya, kita skip dulu, guys. Kita lanjut. Tadi itu kan sudah apa itu, sudah bukber. Terus juga sudah apa, nongkrong sama klub Benelli Chapter Kudus. Nah sekarang saya itu perjalanan pulang ya guys. Ini sudah sekitar jam 10 malam. Jam 10 mau jam 11. Udah ya, cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga notif loncengnya, biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya ya bro.
karena di video saya selanjutnya akan membahas semua tentang Benelli lah, Sunmori atau kegiatan semua. Udah ya bro, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.